Halo kofriends, di sini ada soal tentukan FPB dan KPK dari bilangan 24 dan 32. Sebelum mengerjakan, ada catatan terlebih dahulu ya mengenai KPK dan FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar yang merupakan hasil kali faktor yang sama dan berpangkat paling rendah. Sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil yang merupakan hasil faktor yang berbeda, dan bila ada yang sama, maka dipilih faktor dengan pangkat tertinggi. Jadi, untuk itu nanti kita akan cari faktorisasi prima menggunakan pohon prima, di mana pohon prima pembaginya adalah bilangan prima yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Pohon prima berhenti bila hasil baginya bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa habis dibagi dengan bilangan itu sendiri. Contohnya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Sekarang kita kerjain bareng-bareng ya. Bilangan pertama kita tulis dulu yaitu 24. 24 habis dibagi dengan bilangan prima yang pertama ya. Jadi berapa? Ya, betul. Jadi 12. 12 habis dibagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2 jadi berapa? 6, 6 habis dibagi dengan 2 jadi berapa? Ya, betul 3. 3 berhenti ya karena 3 merupakan bilangan prima. Bisa kau friends lihat bahwa faktor prima bilangan 24 yaitu 2 sebanyak 3 dan 3. Jadi bisa kita tulis faktorisasi primanya adalah 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Sekarang kita lanjut bilangan yang kedua ya, bilangan 32. 32 dibagi bilangan prima yang pertama berapa? 2. Bisa ya, jadi berapa? 16. 16 dibagi 2 lagi, jadi berapa kofran? Ya, betul. 8. 8 masih bisa dibagi 2. Jadi berapa? 4. 4 bisa dibagi 2 lagi. Jadi 2 ya. 2 berhenti karena 2 merupakan bilangan prima. Bisa kau friend lihat bahwa faktor prima 2 adalah sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa kita tulis faktorisasi primanya adalah 32 sama dengan 2 pangkat 5. Wah, kita udah setengah jalan nih. Sekarang kita hitung FPB dan KPK-nya ya. FPB, kita cari hasil faktor yang sama. Bisa kalian lihat bahwa faktor yang sama adalah 2. Sedangkan pangkat terendah adalah 2 pangkat 3. Jadi kita tulis FPB-nya adalah 2 pangkat 3. Agar lebih mudah saat menghitung, kita tulis lagi jadi 2 dikali 2 dikali 2. Kita hitung bareng-bareng ya. 2 dikali 2 jadi berapa? 4. 4 dikali 2 lagi jadi 8. Jadi FPB-nya ketemu 8. Sekarang kita lanjut KPK ya. KPK adalah menulis semua faktor yang sama. Di sini faktor primanya ada 2 dan 3. Jadi kita pilih pangkat 2 yang pangkatnya tertinggi yaitu 2 pangkat 5. Maka kita tulis 2 pangkat 5 dikali 3. Agar lebih, agar lebih mudah menghitung, kita tulis lagi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali, 2 dikali 3. Jadi berapa kok, friend? Kita hitung bareng-bareng ya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 dikali 2, 16. 16 dikali 2, Ya betul, 32. Sekarang 32 dikali 3 jadi 96. Maka hasil KPK-nya adalah 96. Gimana kok, friends? Mudah bukan? Tetap semangat belajarnya ya.